Hari ini saya Andreas Kendari Putra akan memasak telur dadar untuk saya. Hal pertama yang harus kamu lakukan itu siapkan barang-barangnya, bahan-bahannya terlebih dahulu sama alat-alatnya. Yang pertama itu dapur, itu alatnya, itu mangkok. Bahan-bahannya itu telur, garam dan mentega. Kita juga bisa pakai itu juga sih. Apa namanya? Ya, minyak. Nah, pertama kali pas aku yang pertama kita kan telur ini. Nah yang ketiga itu tambahkan garam sedikit aja ya, atau kalau banyak itu yang kedua itu kalian jangan komplain dulu nih. Nah ini kalian cuci tangan aja lah. Ini udah, sekarang kalian tinggal tuangkan. Satu, dua, tiga. Nah, kalau sudah matang, ini letakkan di piring sini ya. Di piring yang mana pun aja. Nah, dah. Nah, setelah itu kalian tinggal masak itu lah ya. Nah, ini pindahkan di piring. Oke, dan. Nah, jadi itu cara memasak telur. Mau masak saya. Enak.
Nah, terima kasih untuk menonton.